Kenapa saya kata terima kasih? Kunci saya di sini. Selama beliau tugas di sini, saya ingat saya, Pak. Beberapa kapolres tapi ada demo. Di kebetulan sejajar daerah saya, sampai saat ini aman, tertib dan terkendali. Jadi kami di sini, suku Dayak di sini, bukan suku orang Dayak di sini, kami tidak memandang suku agama dan ras. Dengan alasan yang kuat, Pak. Di sini beberapa suku, beberapa agama. Maksudnya. Jadi yang ujungnya kenapa? Pada waktu kemarin, waktu ada Pak Kapolres sendiri juga. Ya. Setiap acara adat selama orang harus ada, Pak, di sini 3.000 orang lebih, jangan pun ribut, Pak, motornya pun tidak, ada hanya ada judinya, ada orang datang dari luar daerah. Lalu desa di sini, Pak, setelah itu sampai di setelah presiden pun datang di staf presiden Jokowi, relawan Jokowi ada. Jadi di sini aman. Makanya beliau dan termasuk Bapak dan Ibu setia terhadap penduduk pasti datang. Asalkan beliau ini tidak pernah mendampingi orang anggota aja bila satu jalan bila sudah bebas itu saya. Tidak pernah ini ikut mendampingi anggota di sini, Pak. Alhamdulillah aman, tertib dan terkendali, tidak masalah. Terjadi yang kemarin di Banjarmasin ada pro dan kontra. Ini tidak ikut campur. Kenapa saya katakan itu? Karena urusan terjadi oleh provinsi. Makanya saya ini ketika dengan orang pembela Madura. Betul. Saya pembela Madura. Berapa Madura yang datang ke saya? Tahun 2001, Pak. Datang 2008 atau 2001 kemarin itu. Diperintahkan oleh Kepala. Kemudian Kepala Dinda. Mas, selamat dan Oke, jadi lagi Kapolres, mantan Kapolres Kabupaten Sumatera, Magelangan, Pak SY di level saya, bantu orang Dayak. Dia siapa? Pak Lakti bantu. Orang Malang. Jadi di sini, Pak, saya kerja pendaya istilahnya apa di desa Kapol ini diberi nama oleh pemerintah daerah desa Pancasila karena semua agama lengkap, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Nah, dan sini sukunya orang Bali ada, orang Cina ada, lengkap di sini desanya. Tapi tidak sama. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah khususnya dari Kapolri. Yang kedua, saya berpesan kepada Bupati, saya terus berjalan. Pendidikan sampai sekarang, malahan tentara masuk TNI dan Polri dan orang pada lama sekarang dikirim ke TNI. Kalau bahasa saya mungkin, ya iya Pak, yang santar tentara ada juga yang berbunuh, ada yang bilang orang apa? Sampai sekarang Pak berkembang. Kebetulan anak saya yang